Pada video kali ini kita mau ngebahas mengenai Oppo terbaru, yaitu Oppo Reno 4. Dari segi penampilan, Oppo Reno 4 terlihat begitu elegan dengan lapisan material kaca pada bagian belakang yang dipadukan dengan frame metal amulium dan memiliki bodi yang slim dengan ketebalan hanya 7,7 mm saja. Untuk layar juga telah dilindungi layar proteksi yaitu Corning Gorilla Glass. Untuk kamera, Oppo Reno 4 ini memiliki 4 kamera yang disusun secara vertikal di pojok kiri atas dengan konfigurasi kamera utama 48 MP, kamera kedua ultra wide 8 MP, kamera mono 2 MP, kamera depth sensornya beresolusi 2 MP. Nah, kamera pada Oppo Reno 4 sudah didukung dengan beberapa fitur menarik seperti Eagle Portrait. Jika fitur ini diaktifkan, maka foto akan tetap berwarna sedangkan warna backgroundnya bisa kita ubah menjadi hitam putih. Nah, yang kedua itu ada Night Portrait. Fitur ini akan meningkatkan gambar saat diambil pada malam hari. Nah, untuk perekaman videonya mampu merekam maksimal bisa slow motionnya itu di 960 fps. Nah, untuk baterainya itu udah 4015 mAh dengan pengecasan charging 30 watts. Nah, itu dia. Jadi untuk ngegaming jangan khawatir. Nah, untuk penyediaan warna, dia kita ada warna itu warna black dan warna blue. Nah, untuk home credit, Oppo Reno 4 bisa dicicil melalui home credit. Syarat-syaratnya itu gampang, cukup membawa KTP dan dokumen pendukung lainnya. Misalnya KTP dan SIM aja udah bisa. Serunya lagi, cuma bayar 200.000 sudah bisa ikutan pre-order Oppo Reno 4. Keuntungannya, pre-order ini dapat gift box senilai 1 jutaan.